Hai, hari ini saya menjadi seorang pembicara di bagian pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan pemberdayaan, dalam rangka menciptakan bagaimana imun menciptakan ketahanan bagi masyarakat. Hari ini saya bersama para dosen, pengajar yang akan membuat suatu program bagaimana konteksnya cara mencegah bahaya penyalahgunaan di lingkungan kampus. So, mari kita lihat. Ini guys, mereka para rekan-rekan kita dosen yang sedang membuat suatu program yang diharapkan mampu untuk menciptakan lingkungan kampus tahan terhadap godaan narkoba. Mereka serius guys. So, kalian yang ingin mau bergabung dengan BNN Kota Jakarta Timur, silakan untuk mengklik atau datang langsung ke BNN Kota Jakarta Timur, yaitu di gedung B2 lantai 4. Nih, kelompok kedua. Lihat keseriusan mereka, guys. Saya pribadi juga pernah bilang kalau saya pernah setahun sekali saya ke anak SD untuk tentang kelas 5 SD, kelas 6 SD. Ya karena udah masuk SD, mereka udah kenal kan mau ke SMP ya. Jadi saya sekarang suka ngurusnya saya pribadi sih emang untuk wawasan mereka aja. Tadi sih dari saya kelihatan banget. Ini anak SD belum terjangkau ya. Serius ya guys, mereka. Mari semua masyarakat Jakarta Timur coba untuk menyiapkan program-program pencegahan narkoba di lingkungan masing-masing. So, jangan lupa like, guys. Thank you.